Ya pemirsa, jika Anda berkesempatan untuk berwisata ke Bangka Belitung, Pantai Penyusuk harus masuk daftar kunjungan Anda. Ya, tidak hanya sekedar air yang jernih nih Ayah ya, ternyata di sana juga punya pasir putih dan dihiasi dengan susunan bebatuan granit yang unik. Terletak di bagian utara Pulau Bangka, Pantai Penyusuk menjadi destinasi favorit di Provinsi Bangka Belitung. Pantai ini hanya berjarak kurang lebih 20 km dari pusat kota Belinyu. Tidak hanya air laut yang jernih dan pasir putih yang bersih, pantai ini juga dihiasi susunan bebatuan granit berbagai ukuran. Pengunjung juga bisa menyewa perahu nelayan untuk menuju dua pulau yang ada di seberang pantai, yaitu Pulau Putri dan Pulau Lampu. Kalau kita lihat kondisinya masih gimana lah ya, masih alami gitulah. Nggak ada perubahan apa-apa lah ibaratnya kan. Oh iya, iya. Dari tahun ke tahun kayak gini lah ibaratnya kondisinya. Kondisi pantainya? Iya, kondisi pantainya. Beda ya dengan pantai-pantai yang lain seperti Pantai Remuado. Pantai lain beda. Ya khusus ada yang pemandangannya yang berbeda lah. Tiket masuk Pantai Penyusuk ini pun sangat terjangkau, yaitu Rp3.000 per orang. Jika Anda sedang berwisata ke Bangka Belitung, pantai ini harus masuk daftar kunjungan ya. Dari Bangka, Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan.